Dalam rekaman CCTV, sebuah ruko di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, terlihat hujan deras disertai angin kencang terjadi pada Senin sore. Kuatnya terjangan angin mengakibatkan rangka reklame milik karoseri dari Majaya setinggi 20 meter dengan lebar 5 meter dan tebal 1 meter, tumbang menimpa puluhan sepeda motor. Sedikitnya 40 sepeda motor milik karyawan sebuah perusahaan ekspedisi dan perusahaan pembiayaan yang tengah terparkir di depan ruko tersebut rusak berat dan ringan. Beruntung saat kejadian tidak satupun karyawan maupun warga berada di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Yang lebat aja ya bang ya, lebat, angin, cuma saya jalur dari standby di depan kantor ya. Nggak lama saya cuma memantau ya info ini, lama-kelamaan semakin miring, karena memang anginnya berusaha. Ini apa sih bang? Buat di Majaya, karoseri. Selain karena faktor bencana, ambruknya rangka reklame tersebut diduga akibat pengerjaan baru setengah jadi, serta ketidakseimbangan beban antara badan rangka dengan tiang penyangganya. Belum ada pernyataan resmi pihak Delima Jaya terkait ganti rugi terhadap para pemilik motor yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.